kelop. 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 Iya, kelop. Iya. Lo udah ngerasa logatnya tuh kayak orang-orang Korea. Kamu akan tinggal di sini, tidak di Bandung lagi? Kalau kamu mau tinggal di sini, ngapain aku untuk balik lagi ke Bandung? Aku bisa tinggal bareng sama kamu. Arif, kamu jahat banget sih sama aku. Janjian ketemuan sama Kang Gita di taman ini, gengs. Kita lah kabar update dari kru gitu lah. Dia bilang kalau emang Kang Gita sudah ada di sini dan dia emang menceritakan sama kita tentang kegelisahan dari perubahan dari cowoknya. Iya, ya, klien kan? Kita namanya Diana. Ya sebetulnya kalau yang namanya berubah kalau ke hal yang lebih baik sebetulnya enggak masalah sih. Enggak masalah. Ya harusnya dia lebih senang gitu, iya, tapi harusnya perubahannya seperti apa kita enggak tahu. Di mana? Di sana. Yuk kita ke situ. Ceritanya simpel banget dan sering banget kita tanganin karena ini masalah tentang cowoknya yang berubah. Kalau pasangan kita berubah, kadang tuh emang sebagai cewek ngerasa kenapa sih dia bisa berubah, siapa yang bikin dia berubah gitu kan. Itu pasti ada nih di pikiran cewek kan. Halo, Komo. Halo. Kok lo bete gitu mukanya? Bete banget, Kak. Kenapa gitu? Iya. Enggak, maksudnya enggak gini. Lu menceritakan di email itu tentang ya ketidaksukaannya lu atau ya pertanyaan lu terhadap perubahan dari cowoknya lu gitu. Nah maksud dari perubahan ini perubahan sifatnya dia atau perubahan yang gimana gitu? Jadi perubahan banyak banget kok perubahannya. Ya apa perubahannya dia itu, seperti apa? Penampilannya itu jadi ke Korea-Koreaan gitu. Aku gak suka kak kayak gitu. Penampilannya dia? Berarti iya. Stylenya dia? Iya. Dari rambut sampai bajunya gitu maksud lu? Iya benar kak. Kenapa lu gak suka? Gak suka banget. Ya jadi kenapa gitu? Aku ilfeel liatnya gitu. Itu kan cuma tampilannya dia doang gitu, bukan hatinya dia gitu. Ya nggak ada yang negatif, tapi yang bikin penasaran kenapa dia bisa berubah seperti itu. Iya tapi aku nggak tahu ya, semenjak dia kuliah ke Bandung, ya itu jadi Korea-Korea gitu, aku nggak suka kak. Ya emang lo lebih suka dia seperti yang dulu ketimbang yang sekarang? Iya kak. Kenapa seperti itu? Penampilan dia itu yang sekarang. Lo gak coba untuk ikut-ikutan kayak dia, maksud gue nerima dengan keadaan dia yang sekarang. Enggak. Lo coba bergaya Korea, lo belajar. Amat sangat disayangkan hubungan mereka kalau harus berakhir karena keegoisannya si Diana yang gak suka sama hal-hal Korea.